Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Suki Elektro. Ini ada servisan DVD merek Dat. Kata yang punya ini DVD lampu nyala cuman gak bisa muter atau lampu digitalnya tidak nyala. Coba aja cek kita langsung. Kita nyalain. Ini nyala lampu, berarti AC matiknya normal. Ini tipenya 4338. Ini displaynya mati nih, tidak tampil, berarti impact tidak bekerja. Langsung aja kita ke TKP, kita bongkar. Kalau digital display-nya tidak tampil, ada di area impact, tegangan 3 volt tidak bekerja atau nol. Kita langsung aja cek. Nyalain dulu. Ini lampu udah nyala. Saya cek bagian tegangan 3 volt. Skala 3 volt. Tegangan 5 volt. Ini 5 volt hadir. Terus ini tegangan min, plus min hadir. Ini tegangan 5 masuk ke dioda juga hadir. Terus ini juga hadir 4 volt. Ini 4 volt masuk ke IC, masuk ke transistor 80-50 juga hadir. Ini masuk program biasanya. Terus ini terusannya dioda, ini ada 2 tidak ada. Ini jurusan ke servo. Servo untuk tegangan optik. Ini tidak ada. Berarti dioda ini dioda, coba tak balik.
ada dioda ini. Cuma enggak kelihatan. Ini dioda, dua dioda. Berarti ini normal, ini yang lemah. Terus ini tegangan pengatur. Biasanya ini tipe 80-50 sama dengan ini. Ini berarti diodanya lemah. Langsung saja kita ganti, atau kita solder dari bawah aja. Dari yang bekas tapi normal. Ini nomornya 4007. Kita langsung pasang aja. Kita matiin dulu. Jangan terbalik masang katoda anodanya. Sudah selesai. Coba kita nyalain dulu. Nah, sudah hadir. Ini CD sudah jalan. Kita ini nyala, sudah displaynya mungkin nyala ini. Ini sudah nyala. Mana displaynya ini? Ini sudah nyala ya. Oke, CD sudah putar ini. Berarti DVD ini sudah normal. Kita matikan dulu. Kita pasang kembali kabelnya. Angkanya sudah berjalan, berarti sudah normal. Oke kawan-kawan, terima kasih telah menonton video saya. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih, wassalam.